our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Isti ya di channel Istiqomah. Nah, hari ini Isti ada di Pantai Tanjung Bayur, wisata Pantai Tritip ya, yang ada di Balikpapan. Isti mau coba berburu di sini karena Isti dapat info musim kerang bulu yang ada di Balikpapan ya. Semoga kita juga bisa dapat rezekinya di sini. Oke teman-teman, langsung aja ya subscribe channel Isti buat Isti semakin semangat berburu ke depannya. Nah, enggak usah terlalu lama ya basa-basinya. Kita langsung menuju ke TKP ya. Nanti airnya keburu pasang. Karena posisi laut, kondisi laut sekarang 04, jadi surutnya enggak terlalu jauh, teman-teman. Yuk, langsung aja. Kerang kapak. Cuacanya mendung-mendung. Nah, ini ada kerang kali-kali atau kerang madu. Tuh. Nih, kerang bulu. Tuh. Kerang bulu. Yuk. Cari lagi. Wush. Gerak-gerak. Lubang apa? Ini bambu, kerang ungu atau kerang bambu. Mantap benar. Lanjut lagi. Banyak lubang teripang. Tuh. Kerang-kerangan ini. Oh, ini. Kerang bulu lagi, guys. Musim kerang bulu nih. Oh, ini sandaler. Lush, kalau ini.
Oh, ini siput. Siput trompet. Siput trompet. Enak sih, cuma susah ngolahnya. Cangkangnya masih dipecah. Ya, sejenis ketuyung gitu ya, teman-teman ya. Ini kita rilis aja. Ayo, lanjut. Rang bulu yang babon. Ayo kita cuci dulu. Mantap benar. Gonol. Ayo lanjut. Ini lubang apa nih? Oh, ini siput timun. Nah, kita rilis dulu. Banyak bekas jejak-jejak tuh siput-siput. Tapi nggak ada kerang bambu. Oh, ini nah, ada empat guys, satu. Dua, tiga, empat. Ini kerang bulu ya, bukan kerang darah nih, kerang bulu guys. Mantap. Ini apa ini? Teripang. Mana sih? Buntu lah dong ini. Kerang bambu nah, baru menggali. Nyemprot. Mantap. Besarnya nah. Jadi dapat dua kita. Ini tadi. Dapat dua guys. Yuk lanjut. Oh, ini anaknya kerang kapah, masih bocil, jadi kita rilis dulu ya.
Oke, teman-teman, udah 1,5 jam ya Isti muter-muter di sini, tapi hasilnya nggak begitu banyak. Walaupun nggak begitu banyak, wajib kita syukuri ya, karena petualangannya ini seru banget. Selain itu juga kita bisa tahu nih pantai lagi musim apa sekarang, ya kan, dengan cara terjun langsung ke pantainya kita berburu. Ini kita mau spill hasil di pesisir ya, kita cari tempat yang agak bersih dulu dari bebatuan ini. Kita mau spill hasil di pinggir apa aja tadi yang kita dapat sewaktu berburu, teman-teman. Nah, di sini biasanya sarang-sarang kerang pasir ya, kerang pasir biasa bersarang di sini. Nah, yang ada bulatan-bulatan bekas lubang kepiting itu, nah dia biasa bersarang di situ karena kepiting kecil itu merupakan makanan dari kerang-kerang pasir tersebut. Oke, nih suasananya panas banget, terik, padahal tadi mendung loh. Terus pantainya juga ramai pengunjung, teman-teman. Tadi Isti lihat juga ada banana boat ditarik pakai speed ya. Keren banget pokoknya. Nah, teman-teman, ini hasil berburu Isti tadi. Kita dapat kerang-kerangannya, banyak kerang bulu. Padahal masih luas sih surutnya ya. Cuma ini habis sudah Isti muter-muter di situ dapatnya segini. Banyak kerang bulu hari ini, teman-teman. Dan ini ada satu ekor kerang pasir. Kerang pasirnya cuma dapat satu ekor. Terus ada kerang bulu yang babon. Nah, ini. Terus ini nah kerang pasirnya. Terus ada kerang apa ini namanya? Kerang madu atau kerang kali-kali. Ini kerang pasir. Terus ini kerang bulu dan ini kerang kali-kali atau kerang madunya ya dapat 4, kerang babonnya dapat 2. Alhamdulillah memang lagi musim kerang bulu sekarang ya pantai Balikpapan. Jadi teman-teman yang mau bertanya sama Isti lagi musim apa di Balikpapan nih, sekarang lagi musim kerang bulu ya, karena pas kita berburu gini yang paling banyak kita dapat tuh kerang bulu. Begitu juga kali-kali dan kerang pasir, kadang ada masa musimnya. Tapi kalau kita ke pantai berburu ya, kadang kita juga dapatnya random, teman-teman. Coba lihat nah, luasnya pantai Tanjung Bayur, indahnya, tempat rekreasinya juga bagus. Ada villa-villa di sini, itu ada berapa macam villa ya. Villa Lembayung, Villa Dolphin, tuh sampai ke sana yang tembus sama pendopo. Pokoknya seru deh kalau berburu di Balikpapan ini. Oke, teman-teman, sekian dulu ya perburuan Isti hari ini. Kurang lebihnya Isti mohon maaf bila ada salah kata di video ini atau di video Isti sebelumnya ya. Akhir kata Isti ucapin, jangan lupa bersyukur, karena dengan bersyukur maka nikmat kita akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari Tritip Balikpapan Isti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perburuan Isti berikutnya. Sehat selalu ya, teman-teman.